Soal mobil mewah, kadang-kadang kita heran begitu. Tadi kita sudah melihat salah satu mobil mewah 2 miliaran rupiah begitu. Tapi aku tuh kepo loh sebenarnya. Kalau mobil-mobil mewah itu pajaknya berapa sih, Rory? Kalau harganya 2,3 macam-macam sih, tapi yang aku dengar 400 jutaan sampai dengan bahkan miliaran rupiah tergantung harga mobilnya, Put. Itu bisa beli rumah, bisa beli mobil baru lagi. Bisa beli mobil lagi. Tapi sayangnya adalah pajak-pajak yang seharusnya dipungut oleh pemerintah ini banyak yang nunggak gitu. Bahkan Dijen Pajak mencatat di Indonesia untuk pajak supercar yang pajaknya menunggak ini mencapai 178 miliar rupiah dari sekitar seribuan mobil sport di Indonesia. Itu angkanya fantastis, fantastis ya. Fantastis banget. Tapi ini harus juga miris sebenarnya. Miris, karena ini pendapatan negara yang hilang karena pajak yang nunggak atau nggak dibayarkan begitu. Iya. Kamu setuju nggak? Seharusnya kalau misalnya bisa beli mobil mewah, harganya MMM-an, pajaknya harus tertib dong. Iya dong, mereka mampu beli mobilnya, tapi harus juga mampu membayar pajaknya. Itu kan sudah resiko pembelian. Betul, kita lihat seperti apa sih fenomena penunggakan pajak oleh para pemilik mobil mewah. Ekonomi boleh saja sulit, inliners. Tapi ternyata faktanya, populasi supercar di Indonesia malah terus tumbuh. Jumlahnya pun sudah mencapai ribuan unit. Bila di rata-rata, harga supercar termurah mencapai 1 miliar rupiah lebih. Sayangnya, kemampuan membeli supercar tidak berjalan sebanding dengan ketaatan para pemilik supercar untuk membayar pajak kendaraannya. Direktorat Pajak mencatat, tak kurang dari 1.000 unit lebih mobil mewah masih menunggak pajak. Mobil apa aja yang paling banyak menunggak pajak? Ferrari, Bentley, Lamborghini, serta sejumlah supercar dan hypercar lainnya tercatat belum melunasi pajak senilai hingga 178 miliar rupiah. Sebagai gambaran e-liners, tahun 2019 misalnya, BPRD DKI mencatat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor hanya 1,02 triliun, padahal targetnya 8,8 triliun rupiah. E-liners pengen tahu berapa harga mobil-mobil kelas Sultan ini? Kita kasih beberapa bocorannya ya. Bentley Continental GT Speed dijual seharga 4,7 miliar per unit. Lamborghini Huracan 6104 9,5 miliar rupiah. Lamborghini Huracan 582 Spider 10,5 miliar. Dan Bugatti Chiron 60 miliar. Oh my! Terus kalau harganya segitu, aduh berapa ya besaran pajaknya? Sebelumnya nih, kita pahami dulu yuk, pajak mobil mewah diatur PP Permendagri nomor 29 tahun 2012. Terdiri dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Besaran BBNKB adalah 10% dari harga mobil, sedangkan PKB sebesar 1,5% dari harga kendaraan. Biar gampang hitungnya, coba yuk kita hitung pajak satu unit Lamborghini yang rata-rata dijual seharga 10 miliaran rupiah. Kita hitung dulu BBNKB-nya, 10% dari 10 miliar. Jadi, biaya balik namanya aja sudah 1 miliar rupiah. Sekarang kita hitung PKB-nya, 1,5% dari harga per unit, yakni 1,5% dari 10 miliar. Jadi nilai PKB-nya adalah 150 juta rupiah. Nah, jadi berapa nih nilai pajak tahunannya ya? Jumlahkan BBNKB dan PKB-nya. So, total pajak yang harus dibayarkan adalah 1,15 miliar rupiah per tahun. Wow, bayar pajak rasa beli rumah nih. Kadang-kadang banyak yang bilang, ah ngapain sih bayar pajak, nanti takutnya juga ditilep atau dikorupsi gitu. Eh jangan salah, maksudnya mikirnya jangan kayak begitu ya kan. Karena saat ini di bawah Bu Sri Mulyani sedang agresif banget nih untuk menertibkan Dijen Pajak dan juga memaksimalkan pemasukan pajak untuk pembangunan. Nah adanya dugaan korupsi itu pun juga bukan jadi alasan buat kita nggak bayar pajak. Karena kita beli mobil mewah, ya seharusnya kita bayar pajak per tahunnya pun. Iya itu udah kewajiban ya. Betul. Rory tadi kita udah konvoy. Udah balapan, lapar gak kamu? Lapar banget. Lapar ya? Seperti biasa. Siapa sih yang gak pernah lapar? Iya, pagi-pagi lagi. Suka nasi Padang?
Nasi Padang suka, tapi biasanya cuma 2 sendok aja, Bud. Ya ampun. Lauknya yang banyak. Relari melewatkan kenikmatan. Kalau nasi Padang anget-anget udah biasa ya, inliners. Ini ada nasi Padang yang dingin. Wah, nasi Padang yang dingin. Bahkan bentuknya es krim, pakai topping daging rendang, pakai sayur singkong, terus sambal. Ini serius, es krim rasa nasi Padang. Penasaran kan kamu? Pasti inliners juga penasaran kan? Sesaat nanti lagi. Ya, jangan kemana-mana.